Nama Yulia Rahman kini jarang lagi terdengar di dunia hiburan tanah air. Ia seperti hilang ditelan bumi, padahal dulu ia sangat terkenal. Apalagi saat menikah dengan Demian Aditya, namun keduanya akhirnya berpisah. Kini keduanya sudah memiliki kehidupan masing-masing. Yulia Rahman rupanya sudah punya pekerjaan sendiri di luar dunia hiburan. Pun penampilannya kini sudah banyak berubah, bahkan terlihat lebih religius, ia memang sengaja mengubah penampilannya. Mantan istri pesulap pensiun jadi artis, kini dirinya bisa memiliki pekerjaan baru dan suami baru. Jarang terdengar kabarnya, begini nasib Yulia Rahman sekarang. Yulia Rahman ternyata geluti profesi ini usai cerai dari pesulap Demian Aditya. Sejak memutuskan berhijrah, Yulia Rahman mulai mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Dia juga mantap berhijrah dengan mengenakan cadar. Yulia Rahman kini berprofesi sebagai pebisnis di dunia fashion. Perempuan 45 tahun ini tengah fokus mengembangkan bisnisnya di dunia fashion busana muslim. Yulia memiliki bisnis busana muslim yang diberi nama Aura. Untuk modelnya lebih ke syar'i dengan harga mulai dari Rp500.000 hingga Rp700.000. Yulia Rahman telah 2 kali gagal berumah tangga. Ia menikah dengan pria bernama Luffy Triadi pada tahun 2004 dan bercerai di tahun 2008. Yulia Rahman kemudian menikah dengan Demian Aditya pada 2008 silam. Sayangnya, rumah tangga mereka harus kandas di tengah jalan. Pernikahan Yulia dan Demian berakhir dengan perceraian pada 2013 lantaran Demian dikabarkan berselingkuh dengan Sara Wijayanto. Akibatnya, Yulia kala itu merasa depresi. Meski 2 kali gagal berumah tangga, kini Yulia Rahman hidup harmonis bersama suami, Alzipko. Terbaru keduanya baru saja merayakan pernikahannya yang ke-8. Kehidupan Yulia Rahman tampak bahagia dengan suami ketiganya. Melalui akun media sosial pribadi, Yulia Rahman tak jarang mengunggah kebersamaan dengan sang suami. Sosok Alzipko sendiri diketahui seorang pengusaha yang dikenal religius. Tidak heran apabila Yulia Rahman mendapat support penuh dari sang suami untuk terjun ke bisnis fashion muslim. Alzipko dinilai sebagai suami yang selalu bisa mendukungnya di segala kondisi dan ambisi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!